bersama saya Kiki di channel Kiki Dap. Di video kali ini saya akan membahas tentang improve senjata atau upgrade senjata. Kita mulai dari Buster Sword dulu ya. Si Buster Sword ini kalau di improve tuh jadi apa aja dan mentoknya sampai mana, terus kekuatannya attack-nya gimana, apa ada elemen atau apa gimana, kita lihat, kita coba aja dulu, kita beli aja dulu ya Buster Sword. Attack-nya cuman belum di improve, attack-nya cuman 288. Kita improve. Buster Sword ya. Kita improve ke Buster Sword Plus. Attack-nya bertambah jadi 384 ya. Tapi ketajamannya masih belum, warnanya masih belum ada yang hijau. Kita improve lagi si Buster Sword Plus itu jadi Buster Blade ya. Ini juga ada pilihannya. Bentuknya masih gini, masih sama kayak Buster Sword. Ini juga pilihannya ada Defender ya. Defender, Iron Katana, Samurai. Tapi sekarang kita harus bahas yang pertama aja dulu. Kita ngebahas Buster Sword aja dulu. Kita jadiin Buster Blade ya. Kalau misalkan jadi Buster Blade, attack-nya jadi 480. Ketajamannya sudah bagus, ada warna hijau, jadi nggak gampang tumpul. Dari Buster Blade, kalau misalkan di improve lagi jadi Rapager Blade ya. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Jadi berubah bentuk ya. Kalau misalkan udah mau ke Rapager Blade. Di sini juga ada pilihannya mau dirubah ke Rapager atau ke Cat Soul ya. Nah, ini Cat Soul. Kita lihat attack-nya berapa kalau misalkan jadi Cat Soul. Jadi 400, masih 408, cuman ada atributnya atau ability-nya jadi para atribut. Kita yang ini aja dulu. Satu-satu aja dulu. Attack-nya bertambah ya, jadi 576, defense-nya pada +1. Lumayan. Ketajamannya bertambah, indikatornya lihat. Jadi dari 400 Buster Blade 480, jadi Rapager Blade 576 ya. Dari Rapager Blade ini jadi Rapager Blade Plus. Bentuknya masih sama, cuman di sini ada pilihan mau keju, ada keju Shockwave ya. Gini bentuknya. Bentuknya gini. Kita lihat info ya. Jadi berapa? Jadi 624. Ada atribut thundernya. Jadi kalau misalkan ditebas bisa keluar listrik gitu. Kita yang atas aja dulu. Jadi 768 defensi +2 ya.
jadi tactical blade ya. Kita lihat berubah nggak bentuknya? Ya berubah. Gini bentuknya. Perpaduan Rathalos sama Ratian ya. Nah, di sini juga ada pilihan mau Chrome Rajor. Kita Chrome Rajor bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini Chrome Rajor. Kayak Buster Sword. Cuman ada ininya ya. Kita lihat info. Elemennya atau atributnya racun. Bagus. Attack-nya jadi 816 ya. Sekarang kita yang atas aja dulu satu-satu ya, jangan ntar kita bahas yang lain lagi. Kita bahas yang pertama aja dari Buster Sword. Kita ubah jadi tactical blade. Attack-nya gede 960, defensif plus 6. Ketajamannya bagus. Tactical blade ini masih bisa berubah. Strategi blade bentuknya tidak berubah, cuman dari nama aja masih kayak gini. Info jadi 1008, defensif plus 8 ya. Ketajamannya bagus banget, warna hijaunya gak gampang tumpul, ini melama ke, jarak ketumpulnya lama. Kita ubah ya jadi ke strategi blade. Nah, udah mentok ya. Kalau misalkan kalian beli Buster Sword pertama kali, terus improve-nya terus yang atas, yang pertama mentoknya jadi strategi blade. Attack-nya 1008, defensinya plus 8 ya.